kesehatannya teman-teman. Semoga teman-teman, ayah, bunda, dan keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita mau mengenal hari Tasrik. Apa ya hari Tasrik itu? Hari Tasrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Pada hari Tasrik, jamaah yang menaikkan ibadah haji sedang berada di Mina untuk melakukan melempar jumroh. Kegiatan apa ya yang kita lakukan pada hari Tasrik? Pada hari Tasrik, teman-teman masih boleh melihat menyembelih binatang kurban. Dan teman-teman boleh memperbanyak bacaan takbir. Sudah bisa belum? Yuk kita belajar membaca bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Yang ya dari pemasjid, nah, nanti di rumah boleh belajar membaca bacaan takbir. Tetap semangat teman-teman, tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika bepergian, dan tetap saling mendoakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Sekian dari Bu Marsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.